harus ku bahas. Hai guys, kali ini saya akan menguras air yang ada dalam akuarium yang berisikan ikan toman monster berukuran hampir 3 kg. Nah, gimana cara membersihkan akuarium ini tanpa harus mengeluarkan ikannya dan tetap aman saat tangan kita masuk ke dalam sini, guys? Mudah-mudahan aman, tidak menyerang. Coba kita perhatikan baik-baik. Ini udah kotor banget dan ini kita ambil spons. Nah, kita lihat betapa galaknya ikan yang satu ini ekspresinya. Namun perlahan-lahan pertama kali yang akan kita lakukan adalah memasukkan spons ini ke dalam akuarium supaya tidak menggigit. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Kita masukkan dulu dan jangan lupa baca doa, berdoa sebisanya ya supaya aman. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita bersihkan, kotorannya sangat kotor banget. Nah, tuh sampai ikannya nggak nampak lagi, guys. Nah, apakah kira-kira dia bisa menyerang, mau menyerang tuannya? Tuh, kita lihat. Nampaknya aman, guys. Ini bukan toman kenyang ya, toman ini lagi lapar ini sebenarnya. Tapi memang setiap karakter ikan tuh beda-beda. Tuh lihat. Kotor banget. Ini kurang lebih udah 2 minggu nggak dibersihkan. Terlalu mahal harus ku bayar. Oke, saatnya kita kuras airnya. Sudah kita gosok dan kita bersihkan. Lalu kita keringkan dengan menggunakan pipa paralon ataupun selang. Oke, guys, ini sudah mulai menyedot. Jadi kita bersihkan dulu bagian dasarnya yang terlalu banyak kotorannya. Kita bersihkan keseluruhan dari semua dasar akuarium yang banyak kotorannya. Hampir semua kotor banget. Tuh. Wuh, kotorannya gila, banyak banget. Nah,
Saat menguras ini mudah-mudahan kita kuras sampai bersih, sampai airnya tidak bisa tersedot lagi oleh selang ini. Gimana caranya, dan mudah-mudahan ikannya nggak berontak. Seandainya berontak pun nggak parah banget. Soalnya kaca ini cuman ketebalan 5 mili. Jadi kalau dia berontak terlalu keras, pasti akan hancur, guys. Mudah-mudahan kita bersihkan kali ini tidak terjadi insiden yang tidak kita inginkan. Nah, tuh guys, airnya sudah mulai kering, ikannya sudah separuh. Kelihatan badannya. Guys, tuh udah kering, jadi langsung aja kita mulai isi. Dan ternyata alhamdulillah, mudah-mudahan nggak berontak, guys. Nah, caranya seperti itu. Udah mulai terisi lagi. Kayaknya udah mulai terguling lemas karena kekurangan oksigen ya. Nah, dia mulai timbul lagi, guys. Dan kelihatannya aman. Nah, begitu caranya tadi. Kita bersihkan akuariumnya namun tidak mengeluarkan ikannya. Caranya seperti itu. Ini hanya menggunakan selang. Sini itu kita lap pakai tisu, guys. Untuk sitoman sudah mulai gerak ya. Nah, karena sudah mulai terisi airnya, dia sudah mulai bergerak kembali. Nah, kita tunggu sampai penuh. Dan sudah kita lihat, akuarium sudah terisi lebih dari setengah, guys. Dan ini kita akan stop aja airnya. Nah, tuh. Sudah bersih kembali, ikannya sudah bisa berenang dengan nyaman, airnya sudah bersih. Dan kita coba cek ikannya seperti ini. Kita beri sentuhan sayang untuk sang Toman Monster. Tuh. Katanya seru ngacungin jari tengah. Berani enggak ya? Coba, Pak Men. Sang tengah. Matikan air, Mer.
Oke, sudah cantik, sudah bersih, dan sudah sudah bersih banget. Sudah mantap, sudah garam. Ha ha.